rindu. Hati kita ni kadang-kadang menyimpan silent protest yang bawa dosa. Dekat Mekah saya tengok orang sorong mak dia, sorong mak dia, tapi moncong 1 kilometer panjang. Saya kata, abang, abang untung bang. Kenapa Ustaz kata untung? Abang boleh sorong mak. Kenapa Ustaz kata untung? Saya tak ada mak nak sorong bang. Menangis dia. Abang nampak tak tu bukit? Nampak. Kita kat Taif ni bang, sebelah ni Yaman bang. Abang bayangkan bang, Uwais Al-Qarani, bukan Qarni, Al-Qarani, dia orang Yaman bang. Dia miskin, badan dia penuh sofa bang. Mak dia nak pergi Mekah, duit tak ada bang. Dia buat apa bang? Abang nak tahu cerita tak bang? Dia ambil anak lembu bang, kecil 10 kilogram, letak atas bukit bang. Cuma waktu makan dia ambil lembu, dia dokong bawa ke bawah. Habis makan naik atas, turun naik turun. Orang kampung kata gila bang. Kau ni gila ke? Orang naik lembu, lembu naik kau. Daripada 10 kilo, lembu tu membesar jadi 100 kilo. Badan dia jadi sado bang. Sebab dia nak pergi bulan Zulkaedah. Dia nak berjalan menuju ke Mekah. Sebab nak dokong mak dia. Abang bayangkan bang, dia panjat bukit tu turun naik, mak dekat belakang bawa piuk buat bekas air sebagai bekalan dalam perjalanan. Ini yang dia bawa. Kita nak sorong mak kita bang wheelchair, bukan kita dokong dari Malaysia naik kapal terbang. Kenapa kita moncong bang? Mak abang ke mak saya bang? Mak abang kan? Menangis, saya anak deraka Ustaz. Mak ayah kita ini bukan satu beban. Mak ayah kita bukan taklif. Mak ayah kita tashrifan. Apa dia tashrifan? Kemuliaan. Di bawah tapak kaki dia ada syurga. Baru senyum dapat pahala. Bukan payah sangat nak puaskan hati mak ayah. Tuan-tuan, puan-puan dah kaya raya, cuba ajak dia pergi restoran mahal. Dia minta apa? Dia minta apa? Ada tak ikan masin? Ada tak sambal belacan? Orang tua tak minta banyak. Dia minta anak dia tanya khabar. Dia minta anak sayang dia. Dia minta anak kasih dia. Kita ni balik-balik kampung tunjuk kita romantik. Balik setahun sekali. Balik 2 tahun sekali. Kereta besar. Mak tunggu dekat pintu. Anak-anak kok-kok nak salam, nak peluk, nak cium. Sebut rindu pada mak ayah. Tiba-tiba buka pintu. Tutup pintu kereta yang besar. Pergi jolok manggis dulu. Jolok manggis. Mak terasa. Kau jolok manggis dulu. Ketika dia cakap, kau jolok manggis dulu, kita anak derhaka tuan-tuan. Kita anak derhaka. Ketika dia cakap, kau jolok manggis dulu, ketika itu Allah dah tulis dah, kau anak derhaka. Bukan main-main. Kita kahwin orang KL, yalah. Isteri kita lahir kat KLCC. Balik kampung tunjuk mak bapak kita, kita romantik. Makan suap-suap, makan suap-suap. Ayah kita tengok je. Aku sakit, kau tak pernah suap. Depan mata aku kau suap-suap. Ayah terasa anak neraka kita tuan-tuan, neraka, neraka. Bukan payah sangat kita nak meneraka kepada kedua orang ibu bapa. Dalam masa yang sama kita kuat pergi kuliah, kita bangga dengan ibadah kita. Kalau mak ayah menyimpan perasaan marah, kita ni dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala.